Ada tradisi unik setiap kali memasuki giling tebu di salah satu pabrik gula Tulung Agung. Tradisi tersebut dinamakan manten tebu. Tradisi ini diwujudkan dua sosok boneka berpakaian manten adat Jawa yang dinikahkan sebagai simbol pertemuan antara tebu laki-laki dan tebu perempuan. Tradisi manten tebu ini diselenggarakan oleh salah satu pabrik gula di Tulung Agung setiap kali memasuki musim giling. Tradisi yang digelar sejak zaman kolonial Belanda ini menampilkan sepasang boneka lelaki dan perempuan berpakaian pengantin adat Jawa. Boneka tersebut sebelum dikawinkan terlebih dahulu dikirap di sekitar pabrik gula tersebut. Tak heran jika tradisi unik ini mengundang perhatian banyak warga untuk melihat lebih dekat. Setelah sederet rangkaian ritual dilalui, boneka pengantin tersebut dimasukkan ke dalam mesin penggilingan sebagai simbol perkawinan. Dalam tradisi ini, diyakini tebu milik petani sebagai simbol tebu perempuan, sedangkan tebu milik pabrik sebagai simbol tebu laki-laki. Tradisi ini selain bertujuan sebagai wujud syukur pada Tuhan atas limpahan panen tebu, juga untuk melestarikan tradisi nenek moyang terdahulu. Tahun ini kami merencanakan untuk giling kurang lebih 3,5 juta kental atau 357 ribu ton tebu dengan rendemen 8,35. Dengan digelarnya tradisi ini diharapkan panen tebu di Tulung Agung terus melimpah dan dapat memenuhi kebutuhan gula secara nasional. Khairul Abadi, Surabaya TV.